Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan melihat struktur pembuatan septic tank ya, seperti ini. Ini septic tanknya seperti ini. Ini adalah pipe PVC dari tandas manhole yang kedua. Nah, ini sudah kedua sini. Akan itu kotoran akan jatuh ke sini. Lalu disekat dengan ini. Ini pendampingnya sini. Sini ada bawah sini ada lubang. Nah, nanti kotorannya tidak bisa naik sini atas. Nah, ini jadi yang sudah halus. Mari sini sampai sini. Nanti akan mengalir ke sini. Nah, ini halusnya campur air di sini. Nah, akan mengendap di sini. Nah, di sini nanti yang cair akan masuk sini. Nah, ini pipe sini masuk sini. Masuk sini. Lepas itu ini akan keluar sini. Nah, ini ada pipe keluar, air saja yang keluar. Nah, ini nanti akan ditutup dengan konkrit. Nah, sini ada manhole, sini ada manhole kecil. Nah, ditutup. Nah, ini menggunakan bata merah agar virus-virusnya tidak mengotori sumber air. Nah, jadi menggunakan bata merah, ditutup rapat. Nah, dengan begitu jiran-jiran akan terlindungi dari limbah yang kotor. Nah, jadi akan meresap, tinggal resapan yang bersih saja. Oke, dengan demikian ini septic tanknya tidak akan penuh karena yang nanti ada keluar itu sudah air saja. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung channel saya untuk terus berkembang dengan subscribe dan komen. Oke, sekian atas perhatiannya. Terima kasih.